Wah, wah, wah. Ini ada apa lagi ya, teman-teman? Wih, ini mah si Luffy nih. Wih. Keren. Wah. Wih, ada si bajak laut Luffy di sini. Wadidaw, bajak laut Luffy. Keren sekali kamu. Wah, dengan ciri khas topinya yang bundar. Wah, hai. Wow. Dia penguasa laut. Hai. Wah, teman-teman, kalian juga ya, ada salah satu tokoh One Piece di sini. Yaitu si Luffy. Wah, lihat teman-teman. Wah. Apa ya, teman-teman? Widi. Wah, keren sekali, teman-teman. Widi. Hahaha. Ini adalah para Saurolophus. Para Saurolophus adalah herbivora yang unik karena ia bisa berjalan dengan kaki dua maupun kaki empat. Nah, ini kan ada empat. Dia bisa berjalan dengan seperti kamu, dan dia juga bisa berjalan seperti sapi dan kambing. Ia juga semacam dia juga mempunyai semacam tanduk ya, di atas ini. Atau dia setepal yang sangat unik. Widi, yang diduga bisa membantunya saat berkomunikasi dan mendengar. Wah, jadi seperti anten ini. Wah, ini teman-teman. Ih, keren ya, keren. Hai. Waduh. Ada apa lagi nih, teman-teman? Wah, ini adalah si laba-laba. Wadidaw, keren sekali. Lihat, teman-teman. Widi. Sangat detail sekali yang bikin mainan ini. Keren. Keren sekali. Woi, ada pesawat tempur di sini. Wadidaw, pesawat tempurnya warna merah. Lihat teman-teman, rudalnya siap untuk dilepaskan. Hai, siapa yang mau berperang melawan pesawat merah jet tempur ini? Hai, keren sekali. Widi, ada pesawat jet juga. Wah, wih, ini mau tidak asing lagi nih. Ini adalah jerapah ini. Kakinya tinggi dan lehernya sangat panjang karena dia itu adalah pemakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh-tumbuhan tinggi pun dia mampu melahapnya karena lihat saja kakinya tinggi dan lehernya panjang. Hai, widih, keren sekali ya. Wah, ini yang terakhir. Apa ini, teman-teman? Ini seperti motor tetapi rodanya empat dan keren sekali, unik sekali, teman-teman. Lihat, teman-teman, widih. Wah, seperti kendaraan custom ini. Wah, iya, ini pasti custom ini. Pasti bikin sendiri nih. Atau bikin di perusahaan otomotif yang sudah terkenal. Wadidaw, ini pasti larinya kencang ini. Wah, lihat saja. Rodanya aja ada empat, seperti mobil, tapi atasnya motor. Widih, keren sekali ya. Waduh, gimana teman-teman, semuanya sudah kita bahas, semuanya kita sudah lihat satu persatu, dan keren kan? Hai, keren lah, masa tidak? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, supaya teman-teman bisa menyaksikan semua video-video dari kakak yang ada di channel ini, oke? Dan sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.